Sekolah Dasar Negeri 2 Candirejo, W. Pemubuan, Lampung Tengah. SDN 2 Candirejo W. Pemubuan, dipimpin oleh Bapak Suroyo, kepala sekolah yang telah mendapatkan pelatihan manajemen berbasis sekolah. Bapak Suroyo menjadi kepala sekolah dari tahun 2018, dan seluruh staf Dewan Guru di sini ada 21 dengan berbagai tugas masing-masing. Sekolahan ini juga sudah menerapkan IKM untuk kelas 1 dan kelas 4, untuk saat ini di tahun 2023. Siswa-siswi di sini sangat kooperatif dalam mengikuti pendidikan, semua siswanya tepat waktu mulai dari jam masuk ruang kelas, sampai jam pulangnya. Seluruh siswa-siswi di sini berjumlah 302, yang terdaftar di Dapodik tetap 302 anak didik. Saya sudah selaku kepala sekolah di 2 Candirejo, Kecamatan Wai Pemubuan, menghimbau kepada Bapak Ibu Guru untuk dalam kegiatan belajar mengajar ini sesuai dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, dan juga kepada anak-anak untuk mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, khususnya untuk di saat ini di musim hujan, untuk menjaga kesehatan. Semoga dari himbauan kita ini, sekolah kita ini bisa lebih maju, anak-anak lebih meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan. Kemudian harapan, saya selaku kepala sekolah SD 2 Candirejo mengharapkan kepada Bapak, kepada pemerintah untuk memperhatikan sekolah kita, yaitu yang pertama adalah gedung sekolah, satu unit gedung sekolah itu tidak memenuhi layanan untuk pembelajaran karena sudah lama dan atapnya dari asbes. Kemudian untuk toilet itu masih banyak kekurangan, nggak masuk ke standar kebutuhan siswa. Kemudian halaman itu di kala musim hujan itu adalah sangat becek. Kemudian yang nggak kalah penting, kami juga meminta pada pemerintah untuk kenyamanan anak-anak di depan sekolah kita itu adalah jalur lintas. Jadi ada kerjasamanya untuk menjaga keamanan anak-anak sekolah. Karena banyaknya ramainya kendaraan. Demikian harapan-harapan kami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah dan Dewan Guru sangat mengutamakan mutu pendidikan yang berkualitas, dan harapannya agar anak-anak di sini bisa melanjutkan pendidikan SMPN yang terfavorit sesuai keinginan orang tua siswa. Sekolah ini mempunyai visi-visi dengan terwujudnya sekolah yang unggul dan kreatif dalam infak dan intek, juga berupaya daya saing berkarakter serta peduli terhadap sesama dan lingkungan. Misi sekolahan ini, meningkatkan SDM tenaga pendidikan baik intra maupun ekstrakurikuler, memelihara kedisiplinan, mental, akhlak dan budi pekerti luhur bernuansa agamis, membina siswa memiliki kemampuan akademik, kreatif, berpikir kritis, pemberani, bertanggung jawab dan mandiri, juga melaksanakan ajaran pelestarian lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah yang sehat dan bersih dan nyaman, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah, masyarakat dan lembaga terkait. Kepala sekolah juga selalu menghimbau untuk Dewan Guru dan siswa-siswi di sekolah ini agar selalu tetap mematuhi protokol kesehatan karena wabah COVID masih ada. Bapak Suroyo sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gedung sekolah yang sudah tidak layak lagi, dan seperti toilet yang sudah tidak layak, dan halaman depannya jika hujan sangat becek karena belum ada pavingnya.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.